Di sini ada power bank teman-teman dan meledak. Kok bisa meledak? Wah, teman-teman, ternyata power bank itu berbahaya. Lihat deh. So, mari kita mulai mendengar suara-suara ini. Ada masih penghancur. Jadi sini ada jagung bekas tahun baruan. Mungkin enggak seperti bakar. Oh, jagungnya hancur berbiji. Ada phantom bisa. Oh, bisa. Bisa dia curin. Beserta isi-isinya meledak. Ini apa namanya itu? Atau Tetris. Ih, gampang banget ya dihancurinnya. Ada bola kasih. Easy. Hancur, pasti warnanya banyak banget lagi. Woi, siapa yang hancurin sih? Ini ada sisir anjing atau sisir buat bulu kaki. Ada odol. Hancur. Sayang banget. Ini ada iPhone guys. iPhone berapa ya? Oh, iPhone 5. iPhone 5 doang. Ini layar taruh. Udah hancurin aja. Tapi easy banget ya dihancurinnya ya. Ada casing handphone. Hancurin aja bang. Ini orang kaya. You can. Oke, di sini ada CD. Bukan celana dalam tapi CD kaset. Mungkin CD-nya sudah tidak bisa dia pakai lagi dan ada keyboard. Ini keyboard yang ada di kantoran. Kalau kalian tahu nama keyboardnya keyboard lagi, biasanya dipakai lagi. Di sini ada gelas pecah gitu aja. Agak gila sedikit soalnya. Ini ada celengan. Udah cun aja enggak ada duitnya. Alright, di sini ada seorang Nutella. Kalian tahu Nutella lah, selai coklat. Hancur gitu aja. Ada kayaknya meong. Kok jadi aneh ya? Ada mainan bocil. Gak masuk aja nih. So easy. Is it? Gak mau buat dihancurin teman-teman. Ini candle. Dan dihancurin, ditimpa dan gitu. Tapi dia yummy. Oke, di sini ada power bank teman-teman dan meledak. Kok bisa meledak? Wah, teman-teman, ternyata power bank itu berbahaya. Lihat deh. Pas power bank ditimpa meledak. Pantas aja kalau di pesawat tuh gak boleh bawa power bank ke koper. Udah kayak bom meledak gitu. Wow. Ih, ngeri juga ya. Oke, di sini ada senter beserta baterainya. Senter lagi. Kenapa ada senter ya? Mau mati lampu ya? Di sini ada tangan-tanganan. Ular, snake. Aku hancur. Tidak ada. Mainan terbuat dari latex, karet dan sayang sekali dia bocor. Tolong aku tidak kepalanya. Hancur. Ada labu teman-teman. Labu untuk Happy Halloween. Dan di sini dihaluskan menjadi jus labu. Emang ada jus labu ya? Ada laptop L. Stuck. Berarti keras laptopnya teman-teman. Mungkin ini laptop jadul ya, keras-keras seperti kerasnya hidup. Nggak bisa dihancurin semua teman-teman. Bisa. Cuman lama. Stuck. Dan di sini ada plat mobil. Udah kayak makan keripik. Ada handphone jadul. Sayang banget ya. Ada juga parutan keju. Hancur. Mobil. Easy. Hancur.
Hancur. Coca-Cola dan Mentos hancur. Apakah ada percobaan-percobaan seperti Mentos dan Coca-Cola yang kalau dimasukin Mentos ke Coca-Cola terus Coca-Colanya kayak mencuat gitu, enak kayak buah gitu. Biasanya sih banyak percobaan begitu, tapi next aku pengen bikin percobaan kayak gitu, guys. So, next ada bola. Suara anginnya. Psst, tuh kayak kentut. Hancur. Lebur. Oh, ini ada buah, teman-teman. Ini namanya buah apa ya? Buah ini, ini buah ini tuh sering banget ditemukan saat bulan puasa, bener gak sih? Ini biasanya dipakai buat apa ya, jus belewah mungkin ya. Jadi tuh kalau abis puasa makannya tuh kayak seger gitu, teman-teman. Terus ditambah marjan. Oke, di sini ada mancis. Kalau dihancurin meledak kah? Oh enggak, belum guys. Ada permen, apakah permennya lompat? Oh kan, lompat gak? Oh kan bener, yang merah-merah tuh lompat-lompat tuh. Detik out, hancur. Ada bir, ada mercon. Ini kayaknya habis party nih, terus pengen dihancurin gitu bekas-bekas partinya. Terus ada kayu juga. Emang bisa ya botol bir-bir begitu dihancurin ya? Ada mercon. Mercon yang selamat di sisi kanan. Terus merconnya berbicara. Kira aku selamat. Bisa dihancurin gak sih tuh botol bir? Soalnya kan dia terbuat dari kaca, sedangkan ini kan mesin untuk penghancur besi atau kayu atau segala macam. Bukan penghancur hubungan ya. Oke, ini apaan ini? Triplek. Oh, sepertinya gantungan pintu, teman-teman. Ini Coca-Cola apakah mencuat airnya? Mencuat. Ada mainan lagi. Mainan-mainan begini apalagi terbuat dari plastik yang tipis-tipis gitu kayak gampang dihancurin deh. Banyak Spider-Man. Biar apa coba dihancurin? Aduh, sayang banget dihancurin, mending buat aku aja satu. Tolong aku, aku mau dihancurkan. Apakah ada yang selamat, teman-teman Spider-Man-nya? Mulai dari kepala mereka, kaki mereka dihancurin satu-satu. Jadilah debu. Ada tempat makan McD. Tapi gak ada isinya, udah santai. Ada labu. Ih, itu tangannya beneran ya? Kok mirip asli gitu ya? Hancur. Suaranya enak banget, guys. Ini namanya ASMR. ASMR. Ini ada korek api. Bukan korek api. Ancis. Ada yang keluar api juga tadi beberapa. Buat tonjok-tonjokan, siapa yang suka tinju-tinjuan? Casing HP dan so itu dia tadi buat yang penikmat apa coba. And thank you for watching and see you next video. Bye bye. I love you.